klik subscribe, like, comment, and share. Juga menghidupkan. Karena sering tiamatur solawat, substansi solawat itu adalah bukan hanya sekedar untuk tiang pelum sami mendapatkan syafaat, ndek sekedar tak mau barokah selamat doa, tetapi solawat itu adalah untuk membersihkan hati. Itu substansi solawat yang sesungguhnya adalah untuk membersihkan hati. Ya, kalamun kotor-kotor idapatin teniki. Lamun napiara niki sempit-sempit dek tenang idap pakayunan ati angan terbaca solawat. Dengan tenang pelunggum samiti yang hati juga akan menjadi bersih. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Laika la ilaha illa la ilaha illa Allah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan barokah karomah kemuliaan solawat pelunggum samitian tijan syafaat dan malajilu kiamat. Amin ya Rabban Alamin. Satu ketika seorang ulama terkenal masyhur di kalangan para ulama, namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau sedang jalan-jalan ni ke lampak-lampak. Nabi bahasa pelonggoh jalan-jalan. Ingkan healing bahasa pelonggoh. Ingkan jalan-jalan lampak-lampak. Di satu penduduk satu kota namanya penduduk kota Basrah. Arak sekelompok dengan arak gerombolan dengan berketuan tempuh Imam Hasan Al-Basri. Ia Abah Ishaq. Panggilan beliau adalah Bapak Ishaq. Nabi basen dengan sahabat ketua niki. Imam Hasan Al-Basri, bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Uda'uni astajib lakum. Dena puah tak bermanik Allah dalam Al-Quran, say-say berdua, tipa aku manik Allah, yak pada jawab, du'an selapuk mesti depadu. Lagu tiang niki unin dengan saluik baru niki.
Wah balu Muharram 10 Rajab belum dua kande nak bau tetakak si terak bih penok wah. Lagu apa gendin ini terkabulang si nenek? Aneka lelah bilelah kau berdoa ya Aba Ishaq. Bukankah Allah mengatakan siapa yang berdoa Allah pasti akan kabulkan doanya? Tapi kenapa sampai hari ini Allah belum mendengar doa saya? Allah belum mau menjawab doa saya. Apakah Allah tidak tahu saya berdoa? Apakah Allah tidak mendengar saya berdoa? Lalu Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Senyum sin Jawa. Nabi Basen, Imam Hasan Al-Basri, wahai penduduk kota Basrah yang sedang bertanya, mumtawan penyebab ampun duun din sampai jok langit, mumtawan duun ampun sampai duun din sampai tembus jok langit, din terima sida-sida Allah, justru nika ampun kendik beketuan si kendik ketawa. Akamai barak kenapa sebab? Terjawab si Imam Hasan Al-Basri, gara-gara atin si depada mati. Lamun wah ati mati, dan ini tayak. Tidak ada napiunin teparan, tidak ada kontrak, tidak ada sinyal yang nyambung kepada Allah, karena hati sudah mati. Lamun atin tuah mati dinini tedengah duun. Lamun atin tuah mati dinini tembus duun pelunggum sami tiang ke langit tidak diangkat oleh Allah. Karena penyebab atin teningki wah mati. Arak girang berdoa ti. Ha? Jande berdoa nak nggih. Berdoa tetap. La tatruk ad-du'a. Jangan kau tinggalkan doa. Wa tuhramul istijabah. Saya lupa berdoa, tertutup pintu dikabulkannya. Beta nak tekabulang duun tendek tuah berdoa. Berdoa lagu wajib di nak doa mak terkabulang wajib. Ndek makin tom daiten tahun depan, ndek tahun depan tom daiten. Lema, ndek lema tom daiten. Tua herat tom adat selapu. Melem teben tua herat selapu. Ha? Ndek mele teben di dunia ndah. Dunia akhirat. Berdoa lui. Wajib memadai lemak tu akhirat. Justru lemak tu akhirat. Ande kak naon lai. Ande kak naon ruun nani ruun dua-dua kesak lai nani terjawab sida-sida Allah. Dendek ben jawab kelele dunia ya Allah nani kan dai selapun kena akhirat. Maka terus berdoa walaupun tiang pelunggum sami kita belum dikabulkan oleh Allah, tapi jangan berhenti berdoa. Berdoa. Mukira-kira basen dengan saelek penduduk kota Basrah kelompok baru dinini tekabulang dua niki. Kira-kira napi penyebab penampun dua kesiak dinini bau tangka. Apa kira-kira salah? Wah kembe kira-kira. Terjawab si Imam Hasan Al-Basri. Oh penyebab pematim mati. Penyebab atim ditutup, tidak ada sinyal yang nyambung kepada Allah. Karena tidak ada sinyal, tidak bisa nyambung, maka Allah tidak bisa menjawab. Bukan berarti Allah tidak mendengar. Pada marah HP pelungguh. Pulsa penuh. Merek HP sholah. Lagu sinyal dan edak. Ini nyambung. Ini lamut kedua IP, langan WA. Sinyal masih. Ini. Nomor yang anda tuju sedang sibuk kuning. Dia minta telpon dengan saya. Tidak sinyal. Nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi.
Nah ni yang hubungi Allah pelungguh makin yang berdoa. Ya Allah, ican kaji senang ya Allah. Ican kaji bahagia ya Allah. Ican kaji luik kepeng ya Allah. Lagu dengan satu tuju wah darak sinyal. Allah yang sedang anda tuju di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Wah anda ini nyambung. Una dedi nyambung napi atraos napi atrima napi penyebab arti niki mate sak pertamen araftuhumullah hawalam tu haqqo bi mumtaon nenek bumwikan Allah lagu nde milih gawe hak nenek mumwikan Allah mumtaon kekuasaan Allah lagu nde mele ruan gawe ruan kewajiban hak menjog desida al mentaon nenek ibu mentaon mentaon Allah mbe tentaon say barang say Allah ha dek tau ni gak berjawab. Allah ketika pelungguh ditanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? No. Saben tujuan rezeki saya. Saben tekepeng benang rezeki pare beras ini nerup ini tewo saya. Selapu berjawab Allah. Saben dengan sakit sehat saya. Saben dengan mati hirup saya. Allah, semua mengatakan Allah. Selapun berjawab kena Allah. Uam sembahyang kadang-kadang ini. Muntahon nenek, muntahon Allah, munwikan Allah. Lagu din milih gawe hak Allah. Penter, saya andek ketahuan. Saya pihak surga langit. Allah. Neraka. Allah. Bulan bintang. Gunung. Laut. Puasa. Puasa mendik. Puasa. Harap dengan dek puasa bulan suci Ramadan. Betul balik. Mung ketuan saya, pihak manusia, saya pihak malaikat, saya pihak jin, saya pihak nabi. Allah. Lagu ngenam dan poro. Ini yang dimaksud, dia tahu Allah. Tetapi tidak melaksanakan hak Allah. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ia penyebab atin teniki mati. Munah mati, biruan tanda-tanda atin mati 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 ati mati, biruan tanda-tanda. Ah, tanda-tanda atin niki mati penuh inak. Ia luik tanda-tanda ati ati niki mati. Mun tidak lalu ngaji payeng rumun. Tayang ngerumuh. Tak kebet lalu ngajin tah. Kamu betul sak pacu. Mbendah tanda nanti niki mati. Malas gawe ibadah. Berah. Mbe tanda nanti niki mati. Lupa ingat desida Allah. Berbicara tak erup panganan ni ada saya erup sama hati niki zikir istighfar naya cara niki berselawat maka kena tertirak niki tepian temajelis selawat
Tapi ada majelis zikir yaitu tak irup angatin yaitu tak cas nyawa dalam pelunggup sami. Api doa demen mati gupuh mpita cas. Demen darah cas ntar gupuh melalui meli. Demen darah kepem gupuh mpita kepem. Ada yang saya kembe, ada yang saya arah hapin, ada yang saya bau nyambung, ada yang saya sholat. Tapi ketika hati kita mati, atin tenikin dinara idap getaran, dinara idap atiangan tiak culuk deman. Baca solawat, zikir ingat Allah, istighfar kepada Allah. Edak tanak nyesel siruan salah. Tanda dengan beriman ni kibar abasan beliau sabar ibu. Tanda dengan beriman ni seneng gawe solah, nyesel wah gawe saat salah. Ya Allah, apa gawe baru ya Allah, astagfirullah. Lagu lamun edak idak penyesal, edak idak bersalah, idak edak pen. Napiara niki resah susah tan sawah gawe maksiat salah. Maka niki dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu lamun masih harap khawatir tina, sedih, takut, nyesal. Bejaga tomah jepot nyambuk batur juga baru. Bejaga tomah unik kanak dengar. Bejok juah jaga pelaknat dengar. Dan budaya sifat layin, lemah lembut. Dan budaya sifat karib. Dan budaya sifat hiliyin. Maka hal-hal semacam ini nek cara nyesel tatuah gawe dosa bande salah keliru baru edak ida patiangan tiak merasa salah, berarti iman kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sila kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, maka kita laksanakan semua perintah Allah. Sekedua, kira-kira nabi penyebab ate niki mate. Ya Aba Ishaq, ya Imam Hasan Al-Basri. Sekedua, qara'tumul Qur'an walam ta'mal bih. Bacem Qur'an, gida pada girang sebut Al-Qur'an, pada girang bawa sucap Al-Qur'an, lagu ndek amalang isin Al-Qur'an. Membacun ya. Kesolah suara dan baca kebagus suara lagu larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran tasata perintah-perintah di kanggul di dalam Al-Quran di empati itu menyebabkan hati tiang pelunggum sami mati. Sekedar tebacian doa lagu di tamar di tamala ia penyebab peniki ati niki mati. Lamun hati ente mati kan mayit lampak jari ente. Bangki. Tahun darang bangki. Bangki mayit. Karena ini narak kenen selapu awak niki munah hati sanu baru sedih. Lamun hati solah, solah wawak. Lamun awak tesolah belum tentu solah hati ente. Moko hawa kelagu ati PKI. Mohon maaf sama moko. Dendek tersungging. Moko solah putih kuning geneh. Lagu ati natin PKI. Lamun ate solah milu nawak solah. Ucapan solah, tutur kata bahasa solah, penyeriun solah, penyeremin solah, pendengahan solah, pengelampaan solah, pemegangan solah, samun tegel nu solah solah. Sumbernya adalah hati ya sak solah. Lagu lamun ate debayo. Atin tersakit, atin terkeras,
milun kerasunin deh. Grubuk, nembu salak sekedi, grubuk, nembu salak sekedi, marah, melaknat, berkata kotor. I cerminan. Bawanus kedi terus, ini cerminan hati. Kalau hati sudah baik, cerminan apa yang keluar, apa yang kita ucapkan itu, maka penting tiang plunggum sami bedui makanan ruh, makanan hati, makanannya Nabi jari makanan. Ini wah ngaji. Nabi jari makanan, zikir. Nabi jari makanan, loe-loe ingat dengan mati. Udah dengan mati mempadengat pada leju nada takut ate angan nada sadar ate angan ya tedut-tedut dan buntu dolan itu. Makanya paling bahaya saran mati ate niki. Mautu ba'dil jawarih, matinya sebagian anggota awak seteruk. Masih mending seteruk. Lagu dendet milih seteruk, ya mudah-mudahan sesehat. Seteruk masih tina. Andai tak tebim pilihan, bingirim mati seteruk ke cemati awakem. Selapun. Serius tak seteruk dulu. Andai tak tebim pilihan. Masih lisan tak bau zikir kena ke bapak. Masih pendengaran tak bau dengar dengan ngaji. Dakat jandi bau tuluk ngalang nini. Tubalen tilik marantan samangkin niki ada siar dakwah Lombok, siar dakwah Lombok NTB paran. Siar Lombok NTB. Masih lisan bisa berzikir, beristighfar, bersolawat. Tapi kalau yang dua ini sudah mati tidak ada lagi kesempatan tina mautul qulub. Mautu ba'dil jawarih, matinya sebagian anggota awak, sakeduan adalah mautul qulub, mati atin. Lamunah mati atin ya Allah, sulit. Sarane gawe ibadah niki berat. Sarane tidak zikir niki becat pendak. Becat lelah. Abot. Kembe sudah dipenuhi dengan kegelapan dosa noda yang terus di dalam hati itu masuk, masuk, masuk. Hingga bintik-bintik hitam. Lama-lama satu titik, titik, titik. Ngonen-ngonen, gelap. Setelah dia gelap, keras. Yang mana keras, mati. Kendara kenen selain namun hati yang tenikima, mati. Maka mumpung masih ada kesempatan teruk, casen makin. Lalu ingat nenek. Lalu istighfar. Karena dengan istighfar itu akan membersihkan hati. Lalu baca zikir, la ilaha illallah. Lalu baca solawat. Marak tegak pengiringan malam samangkin niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saketelun. Ada harapan tenah lamun wah terjadi saketelun niki. Mautul ajsad. Mati selaku awak. Keras, kerong, nyet, berarti mati. Lamun mati sebagian anggota awak masih tahu zikir, tahu istighfar. Lagu lamun sadua niki lamunah mati atin, mati awak. Maka tutup tiang pelunggum sami. Karing tiak terima ruan ganjaran. Karing tak terima ruan balasan. Siapa dia? Berembiruan semua pasti tiang belum sami akan menerima balasannya. Lamun solah solah ya dait, lamun bayok bayok ya da ya dait. Makasih lah bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak banyak mengecas luwe luwe cas iman teniki. Ada sa irup, ada sa nyambung, ada sa ruh tiang belum sami niki sehat. Ia sebut aran zahir
batin. Awak tersehat, atiangan sehat. Dengan sak budui zahir batin sak sehat, zahir batin sak bersih, zahir batin sak bagus, itu akan dijauhkan dari azab api neraka. Dan saya dendeng dua doang solah lagu sak dalam berak. Perlu tebing napiaran niki nutrisi, perlu tebing gizi. Lagun deen makanan jari gizi nanti diginya awen niki. Deen beras, deen pare, deen jajan, deen donat. Bangun malam, istighfar, zikir, bersolawat, bersedekah, banyak-banyak peduli kepada orang-orang yang fakir miskin. Ini yang akan menghidupkan hati. Itu yang akan memberikan keimanan tiang pelum sami semakin meningkat. Karena memang iman tiang pelum sami niki arak kadang wah nentun, kadang wah tak tae. Aku berbentan ada yang tetap jaga iman niki, ada yang tetap tae. Maka dengan amal so, iya kenen amal sabar. Sehingga lamun wah bagus sedua zahir batin tiang pelum sami, insya Allah pegawaian temilun sholah. Ucapan temilun sholah, pandangan temilun sholah. Lagu lamun ati sida, milun wasida. Ibarat elak nanina, lamun elak tersakit mere sendik pendaraan. Apa pedaun? Mano kadaun lagu elak sakit mere sih. Anda tak kaduk pria malik. Serena ni meres. Anda tak kandu sambel apa orang terong pipit apa orang terong ledi terong kecet pahit tetap terong pipit lagu elak tersakit sariawa nden meres dimanjak manuk. Dimanja terong pipit, iya kaya lamun atin teniki sede sakit solah tamtira ndin ini solah hidapan lengek apalagi malik am kelur makin solah manuk panggang, empat panggang manuk opor telok opor lagu kerong ngelak teh. Wah kah kena masak, wah maha kunin. Sindin tawan, mau prek panas sakit, din meres. Apa kesalahan tamu berembir-embir kemai, tetap din meres. Saya gak elak tersakit. Lagu lamun atin tersakit, berembir-embir kesalah pegawaian dengan, berembir-embir kebagus pegawaian dengan, pasti tak iur lengi. Sin ngaji-ngaji entem tiur. Sim ceramah-ceramah entem traos. Sin bersedekah-bersedekah entem tiur lantur. Dinarak kena. Dindim saya kena lengi malik. Sabayo. Gagah dengan sing gagah entem tiuran. Ini kan viral nuneng tiung-tiung saya arah nih tiung-tiung. Arah dek dengan di demenan. Loe dengan di demen. Padahal dengan nika mau nikmat, nika senang, nika bahagia. Nia sasakit tadi, dia tetap niuran bayo. Ya kan perlu dipertanyakan, mun dengan mau nikmat, mun nia sakit banteng kenyang. Munia jari luwe raos luwe entanan berarti nyikeun sakit hati. Sakit hati. Nu meres dengan beli kulkas kan nu seneng nepen kulkas. Ara tukang uluk daun kena di jendin bansu ni.
Bawun bertahan sampai teluh empat jelunan ije sambal timpi misa. Lagu nia sasakit tangan jangan tetep yuren, an tetep raosen. Pupiran tak ini sampai kepada level piran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Mun baru mati innalillah. Menyala alhamdulillah. Bentah. Hati sakit. Sesenang-senang dengan, sesolah-solah dengan labun hati tersakit. Pasti tak iur lantur dengar. Deta ini mau level iman sak sempurna, lamun tak masih budi prati angan marasa baru. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara salah satu dari kalian, deman sempurna iman si depade. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih. Deman sempurna iman si depade. Lamun si depade deman tau bersikap. Lamun si depade deman tau bersikap mencintai sesuatu yang dicintai oleh saudaramu seperti kau mencintai sesuatu untuk dirimu sendiri. Itu maknanya. Mbe kenanina. Cinta di dalam cinta. Senang di dalam senang orang lah orang lain. Batur tenani bedagang. Tu deket bali pada dagang tegorengan, bederek. Mulaku kaya nias. Salik sebelah doang jari tebeli. Senang nendek. Bih gorengan nendengang kesenang. Munia sandik wah telai kira-kira senang nendek. Ingat batur sesenang. Anindik huni. Belangan tahun tandik senang. Senangan badek. Kira-kira anden tak daet termarak sabaru pada tan jual gorengan, mula gu sekek doang cari telais sampai geromok lebih. Romok apa geromok? Rorok, geromok, rorok, geromok, sengarek. Sampai-sampai sengarek ni dah masih. Bis. Kok kaya ni tu kesangkau. Kedini ni laku-laku sekit. Badak kena pahit lalu jaga. Dia kenal. Pukul narak tu ada. Nak badak kampung dia terbojak. Kira-kira nani ni sandai laku tu kesangkau. Kesenang dan dia ingat batur sabi. Sampai-sampai rorok nabi. Arak sakenan dia. Arak sakenan sen. Senang. Lamun ewah bau sampai senang. Senang ingat dengan asa senang. Itu puncak iman yang sempurna. Itu lain-lain dengan beriman sesungguhnya nupa. Lagu doya. Laisan jak ruan batur sekedik mulain petangan se. Lemak jerih. Apa genia doang laku. Padahal pada tak jual gorengan. Pada tak sugul jam 5. Pada tak nutup jam 10. Pada andang tendah pada merek lemari.
apa guna ni doa ngak laku bih terus gorengan lemak aru jaga dengan kelemak bu tengek bibih batur pengo iman ceko bibih pengo maden meler ini yang banyak terjadi. Kadang-kadang endik tejak kadu seher begit mut kacau, mut fitnah, mut hina, mut raos. Dek tema sempurna iman sak baru. Bintan endik mati hati entelas. Apakah marak nike tukang dagang doang marak nike? Ini laun. Saya jual pentol, ganja pentolan. Nggih? Saya jual grosir ganja? Grosir. Saya jadi tukang ganja tu. Hun. Saya jadi pek bekas, saya tukang amlek ni meniru ni pengot-pengot tu ni. Kadi aku suruh laik dengan den meniru anu ni. Lasing nia lom suruh duka kanje tukang dan ini tukang awal di tukang pentol dit bau sade menta ingat hasil batur tukang lah saya tukang angun ni pira nia pira sim gajin sejeluk pira lalu borongan modelan pira asabara mau kebin 60 juta. Senang dengan sak tepi borongan 60 juta. Nia sak itu meriksa baru. Alhamdulillah. Milun senang ingat batur sen. Senang. Lagu nindik. Lah siapa gem kadu tukang nia kembim dempuh aku. Tukang kece tu. Tukang. Jual pentol kece jual. Dagang gorengan kece dagang. Gorengan. Sabu di kios kece takang. Sabu di kios. Tuan guru kece tuan. Pacuan jak. Denarah. Darah pak. Darah. Beton dai. Darah. Dan mana ingat batur lakuan sekedik. Darah menonton guru darah. Ingat dengan piralan sekedik. Darah menonton. Darah tuan guru talonati kece tuan. Dek na. Arah na pendek. Oh ni arah nu kedua muka. Benerek madrasah laun seri duduk pak. Maju arun madrasah batur sekedik. Lasing niya di pakaian gratis, makan gratis, tidur gratis. Mbita nani maju. Unitis anda anu jelas mula. Sabudu madrasah kecil sabudu madrasah. Darak menuja tu cerita film doang tau. Maka ketika tiap pelunggum samin doyang selesai senang di saat orang senang. Itulah puncak ati iman tiap pelunggum sami sholah. Pada nomor dengan selalu haji umrah nombab. Kan 10 kali ni berangkat lalu umrah. Pelunggum senang dia ingat dengan 10 kali lalu berangkat. Hah? Senang sama apa bumraos atau misal nih wah deberangan lai li bapak atau deberangan lai kesolah dadari senu bajang senu solah lah mau bersaing pitri kece anak kerja ani wahane, gampang ah.
ana kajaani melele boy misal. Mohon maaf Pak Boy. Boy ani kajaana pada kebeliangan. Dan ini tenduk tedem. Gigin sakit dar ida penuh ni munah badait. Mau berangan anak kaca ani pada kebeliangan, mau ternyata sak mau ani. Ana kira-kira seneng nanti ana. Ah? Lamun berdua ati sak bayo, ati sak sakit, ati sak mati marah sak baru, maka ana niki yang pita cara berbentan adil searu besayang baca senina tetun jadi nana jandain kau dek untung yo nanya pihak kamu ada meren muan bawi dan ada kita sis mama ni tetun makan-makan inggas dengan merari seminggu dua minggu. Maka makan kita senina mernuja sing kita semeri deneman bau senang di atas kesenangan orang lah orang lain anu sekat tenuina nih lumayan berat sabar udah lumayan berat. Ia pun sempurna iman, ia pun sempurna, ia pun solah hati, lamunah solah pekayunan pelungguh, ia senang ingat nikmat batur sesenang. Lagu anu sengke, deh. Dia bawa ingatan batur senang, batur mulai, cacu. Solahan run kincun dengan sekedi, kebagus beaan. Dengan darat niat ujubnya yak menu-menu yang peseneng semama. Mientan seneng keluarga yang terseneng semama dengan nengat seninan sak peak-peak. Tiang jadi demen nengat dengan. Mohon maaf. Sak berlebih-lebih hal lalu itu je kurang kawi. Biasa-biasa. Lain beda-beda lain-lain pepandangan. Ibu ngih. Senang. Senang dengan yentan seriuk si semamun senang temilu pada yentan kayun semamun dengan. Maka ketika kita sampai kepada level senang di saat orang senang cinta apa yang dicintai orang lain, kita bersikap mencintai apa yang dicintai oleh saudara kita sebagaimana kita mencintai terhadap diri sendiri, maka itulah puncak daripada iman dan hati tiang pelunggum sami sak bersih solah. Sila itu. Nggih, okay. Terakhir niki. Sak terakhir lemak le akhirat. Orang datang menghadap kepada Allah itu bukan karena salatnya itu. Catat, orang akan menghadap kepada Allah bukan karena salatnya. Orang akan menghadap kepada Allah bukan karena puasanya. Orang menghadap kepada Allah bukan karena sedekahnya. Orang akan menghadap kepada Allah bukan karena ibadahnya, tetapi karena kalbun sadid. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Dinarakkanan harta, dinarakkanan pangkat, dinarakkanan anak, kecuali yang selamat menghadap pada Allah adalah orang yang punya hati yang selamat, hati yang bersih. Bikinan kena sembahyan itu memang sembahyan telagu atin temasih. Sembahyan itu memang sembahyan. Sedekah itu memang sedekah. Lagu sedekah bilang tutau, bilang langan, tok miur lantur. Tam sa'wah bersedek. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Dendek girang petelang pahala sedekah.
Di narak kenal sedekah lamu mak masih girang, ungkap-ungkap, sebut-sebut, cerita-cerita. Mu dengar samumbing sedekah, mumpesakit, hati yang ngendarak maut dan nabi-nabi. Coba ndek gara-gara aku dia lai. Uan bersedekah. Ustaz yang bersedekah jauh pelungguh meniki 10 sak semen. Jadi naruh jari dia tekan detia kelelah kita. Misal. Dia minuh jari solah nyala mulidun. Lasingan gara-gara aku nah dia lai. Coba ni gara-gara aku entau lalu ustaz sakocet dia lu dengkisan anak arak. Tarakan. Maka sila. Oh nenek no sibuk persiatin dah doang makin dek dah sembahyang ter. Iya pasin ustaz baru dek jauh sembahyang esik menghadap Joko Allah apa selamat. Dek jauh puasa ni menghadap pada Allah apa selamat. Dek jauh sedekah menghadap pada Allah apa selamat. Pokok sak bersihatin terbaik. Dek melalui solat. Ada satu barangi dengan solat, dengan sedekah, dengan puasa, ia kena ke amal soleh sabaru, maka itu akan mampu menghidupkan artiangan tiang pelunggom sami. Amin ya rabbal alamin. Sampun niki gih, dewek atur tiang, sengak dewek niki ni kau boleh leonek ni di kulit uli kulit kulit kuliah, kulit kuliah boleh mu tu tipak tendah baru. Mudah-mudahan arak manfaat tapi sabang katur kurang lebihnya tunas ampur lamun arak tutur bahasa unikane adat eder penyampaian sekurang cocok kurang pantas salah keliru itu datangnya dari dewek pribadi lagu lamun arak sakena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tiang Muhammad Ihsan Fakir Ilmu tunas ampur senampur agung-agung matur tabiasih ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.